Syarat Al-Fatihah berikutnya Tidak boleh ada ibdal Dan tidak boleh ada kesalahan Yang merombak arti bacaan Sebab ini bakal bahaya Seperti Siratul Lazin Pakai Zai Padahal Zal kalau sampai terjadi di dalam baca Fatihah ini ada ibadal, ini bakal bisa membatalkan solatnya. Allahu Ya Allahu Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina وزدنا علما ينفعنا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشيخه ولمشيخنا آمين ومخارجها دندسرتاي مخرج مخرجنا huruf al-fatihah ayil hurufi yakni meraihkan makhraj-makhraj huruf huruf al-fatihah kamakhraj dodin wa seperti makhrajnya huruf dod maupun lainnya dod falau abdala qadirun أو أمكنه التعلم حرفا بآخر ولو ضادا بظاء أو لحن لحنا يغير المعنى ككسر تاء أن أم أو ضمها وكسر كاف إياك لا ضمها fa in ta'ammada dzalika wa alima tahrimahu وَإِلَّا salatuhu wa illa faqira'atuhu maka jikalau menukar mengganti oleh orang yang mampu atau orang yang lemah yang memungkinkan dia oleh belajar Mengganti akan satu huruf al-Fatihah diganti dengan huruf lainnya, sekalipun yaitu huruf "dod" diganti dengan "zoh", atau tersalah ia dengan kesalahan yang merubah. Oleh lahan akan makna, seperti mengkasrohkan tak lafadz 'an amta menjadi an'amti. Audomiha atau mendomahkannya menjadi an'amtu. Wa kasri kafi iyaka dan mengkasrokan huruf kaf. Lafad iyaka menjadi iyaki umpamanya. La tidak dengan mendomahkan kaf iyaku. Fa'inta amma dadalika maka jikalau menyengaja-ngaja iya. Akan yang demikian itu ibdal dan lahan. Dan tahu ia akan keharaman zalik, maka batal oleh solatnya. Wa illa, kalau tidak sengaja dan tidak tahu, faqiro maka batal oleh bacaannya. Naam in a'adahu ala suwabi qabla fasli alaiha. Akan tetapi jika ia mengulang akan huruf tersebut atas benar sebelum lama pemisah waktu maka ia menyempurnakan atasnya. Amma ajizun lam yumkin hutta'allum. Ada penorang yang lemah yang tidak memungkinkan akan dia oleh belajar maka tidak batal oleh bacaan dia secara mutlak wa lahnan makna begitu pula tidak batal orang yang tersalah dengan kesalahan yang tidak merubah akan makna ka budu seperti membaca fathah dal fadna budu menjadi lakinnahu inta ta'ammada haruma akan tetapi dia jika sengaja-ngaja ia akan kesalahan maka haram oleh kesalahan itu wa illa jika tidak sengaja kuriha maka dimakruhkan wa waq'a khilafun bainal mutaqaddimin wal muta'akhirin fil fi alhamdulillah bil dan terjadi oleh perselisihan pendapat antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin pada bacaan alhamdulillah dengan huruf ha besar wa Bil bilqafi dan pada mengucapkan dengan qaf didati bainaha wa binalkaf yang mondar-mandir antara qaf dan antara kaf gaf Wajazama Syekhuna fi Syarh Al Minhaji bil Butlani fihi ma dan memastikan oleh guru kami Ibnu Hajar di dalam kitabnya Syarah Al Minhaj dengan batal pada keduanya alhamdu dan ghaf illa in ta'azzara alayhi ta'allum kecuali kalau udur atasnya oleh belajar qabla khurujil waqti sebelum keluar waktu Lakin jazama bisihati fisaniyati syaykhuhu Zakaria Akan tetapi memastikan dengan sah Pada masalah yang kedua gaf oleh gurunya Guru kami Yakni Syekh Zakaria Al-Ansari Wa ula al-qadi Dan pada masalah yang pertama Alhamdu oleh Qadi Hussein Wa ibn Rif'an dan Imam ibn Rif'an Walau khafafa qadirun awajizun muqassirun musyaddadan ka'an qara'a al-rahman bifakil idgham batalat salatuhu in ta'amada wa alima Kalau mentakfif yakni tidak mentasdid oleh orang yang mampu atau orang yang lemah yang teledor. Mentakfif akan huruf yang bertasdid seperti ia membaca Al-Rahman dengan melepas idgham maka batal oleh salatnya inta amada kalau sengaja ngaja ia wa alim dan tahu wa illa kalau tidak sengaja ngaja litil kal kalimati maka batal oleh bacaan dia bagi itu kalimat walau khaffafa iyyaka amidan aliman ma'nahu kafara Andai tidak mentasdid ia akan lafad iya ka. Padahal sengaja ngaja lagi tahu akan maknanya maka menjadi kafir ia. Li annahu karena bahwa iya ka tanpa tasdid yaitu maknanya cahaya matahari. Wa illa kalau tidak maka sujud ia karena lupa walau syaddada mukhafafan soha andai mentasdid ia akan huruf yang tidak bertasdid maka sah Wayahrumu ta'am ta'amuduhu dan haram oleh menyengajanya kawakufatin latifatin benasini wa ta'imin nasta'in seperti wakuf yang sebentar antara huruf sin dan tak daripada lafad nasta'in wallahu a'lam bisra'at Saudara sekalian yang mulia malam hari ini kita masih melanjutkan tentang syarat-syarat membaca Al-Fatihah di mana Al-Fatihah adalah rukun daripada rukun-rukun salat pertemuan yang lalu dijelaskan tidak baca fatihah ada dua. Pertama tidak baca sama sekali. Yang kedua baca tapi tidak sesuai aturan. Itu juga sama dengan tidak baca. Mana di antara aturannya? Wa kita kudu merokikan makhraj makhraj daripada huruf-huruf al-Fatihah Singkatnya syarat al-Fatihah berikutnya tidak boleh ada ibdal dan tidak boleh salah yang merubah arti Tidak boleh ada ibdal mengganti huruf atau mengganti harokat dan tidak boleh ada kesalahan yang merombak arti bacaan sebab ini bakal bahaya di dalam kita punya salat dalam rukun al-fatihah ini sehingga membaca Al-Fatihah disertai makhraj-makhrajnya tempat keluar hurufnya harus benar seperti dot begitu ndak boleh diganti dengan zo walazolin atau Adhal. Diganti Zai. Siratul Lazin. Al-Lazin. Pakai Zai. Padahal... Adhal. Begitu. Berubah. Namanya tidak pada duduk. Pada makhrajnya. Kalau sampai terjadi... Di dalam baca Fatihah ini ada ibdal, ini bakal bisa membatalkan solatnya. Begitu juga bila ada kesalahan yang merusak arti, bisa membatalkan daripada. Uh, solatnya. Karena itu di sini ada tafraiyah oleh yai kita. Falau abdala. Dari mana ini? Dari huruf dan makhraj. Sebab yustaratu fi qiraatil fatihah adamul ibdal wallahnil muhilli bil makna. Disyaratkan dalam baca fatihah itu Tidak boleh ada menukar huruf dari tempatnya Tidak boleh mm, salah yang merusak arti Sehingga tafri'iyahnya Falau abdala qadirun harfan bi akhara Tafsir. kalau sampai ada orang yang bisa sebenarnya diganti hurufnya seperti dot menjadi za atau zal menjadi zai atau qaf menjadi mustain mustaqimnya atau menjadi kaf dari kaf begitu kalau begitu bagaimana maka dilihat kalau sengaja ngaja bisa sebenarnya tapi dia sengaja diganti tahu kalau haram Quran harus tepat bacaannya kalau sengaja dan tahu berimbas solatnya menjadi batal. Menjadi batal. Kalau sengaja dan tahu. Tahu har, haram. nggak boleh. Begitu. Tapi kalau tidak sengaja. Namanya orang latah salah membaca. Begitu. Begitu. Maka Bukan sholatnya yang batal, tapi bacaannya. Sehingga diulang lagi, diulang lagi, diterusin. Baru sholatnya sah. Kalau nggak diulang yang salahnya tuh, maka berimbas sholatnya, bacaannya nggak sah, kalau diterusin berimbas pada sholatnya, tidak sah sebab solat di antara rukunnya wajib tertib tidak boleh ruku sebelum fatihahnya benar-benar rapi dia. Ini solat saudara. Ada aturannya. Auman amkanahu ta'allum. Kalau menukar seorang yang lemah yang keburu belajar fatihah sebelum waktu habis ditukar artinya baru jam 12 ibarat zohor lalu dia sholat zohor bacanya walazolin walazoh pakai zo maka bagaimana ini batal sholatnya wong masih keburu ngaji dulu jangan langsung sholat ngaji dulu benerin fatihahnya orang asar umpamanya sampai jam 3, masih ada waktu. Ngaji dulu biar benar. Begitu. Taufatiha. Begitu. Ibdal ini saudara Bagaimana kalau orang yang keburu belajar namanya ghairu muqassir. Keburu belajar mengganti huruf maka dilihat Mengganti. Maka dilihat, kalau sengaja, tahu haramnya, sholatnya bat, batal. Kalau enggak sengaja, yang batal, fatihahnya, sehingga wajib, diulang. Terusin aja lagi. Kalau jaraknya enggak lama, kalau jaraknya kelamaan, ngulang dari awal, baca dari bis, Diri bismillah itu aturannya, aturannya seperti mana ibdal mengganti huruf seperti "dot" diganti menjadi "zoh", ini "dot" nih diganti menjadi "zoh", ini "batal" atau diganti "bak". ba dal walab dolin walab ba dal walab dolin begitu itu namanya mengganti juga ini batal tapi kata yai kita walau dodan pakai lau namanya lil khilaf ada ulama' Kalau sampai baca dhad menjadi dha Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengarang kitab Tafsir Al-Kabir tokoh besar madhab Syafi'i kagak papeh wala zolin kagak papeh Nggak pape. sah sah sian dia begitu ada kiainya tapi enggak banyak kiainya yang mayoritas enggak nggak sah dengan begitu. Alasannya Imam Fakhruddin Ar-Razi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ana man Aku itu kata Nabi, orang yang paling bagus mengucapkan huruf dot Sehingga kalau enggak enggak apa-apa dah. Dimaklumi dot Rada susah. Begitu. Ada tuh ini sholat ini ini yang paling pokok. Gampang suara merdu ma. Bener dulu. Bener dulu bacaannya. Bener dulu. Supaya kita enggak salah. Berikutnya. Ketiga. Andai ada orang kesalahan baca. Kesalahan baca. Salah harokat yang kesalahan ini namanya lahan tu ibdalul harokat ibdal tu ada dua ada ibdal huruf ada ibdal harokat ibdal harokat tu salah baris kalau orang baca fatihah salah baris Ini bagaimana ada dua ada salah baris artinya enggak berubah ada salah baris artinya berubah berubah arti salah baris jangankan bahasa Arab penjahat penjahit salah baris haknya itu beda artinya bed beda seperti mana nih yang salah baris artinya menceng jauh seperti lafadz an amta siratul an amta diganti bacaannya menjadi an'amtu siratul ladina an'amtu jalan orang-orang yang saya pribadi kasih nikmat dia lo dengan aku jadi Tuhan lah kan saya dia begitu an'amta atau an'amti membaca kasrah ini parah yang kayak begitu siratul ladina an'amti kalau bacanya an amta dibaca amtu atau dibacaan amti, bagaimana ini? Kalau sengaja ngaja solatnya batal. Kalau enggak sengaja maka yang batal bacaannya, yakni fatihahnya ulang saja. Kalau jaraknya enggak lama ulang dari situ dari siroto. Kalau kelamaan ulang dari awal. Begitu, itu aja. Begitu juga, iya kak Nak, budu dibacanya. Iyaki merusak arti karena iyaki perempuan. Begitu, Khitabnya mu'annas ini bahaya. Tapi kalau iyaku, enggak apa-apa, enggak merubah arti, masih hanya kepadamu. Cuman salah baca dia salah baca. Itu sama. Kalau ia karena butuh dibaca iya ki, maka kalau sengaja ngaja tahu haram, solatnya jadi batal. Kalau enggak sengaja, maka solatnya enggak batal, hanya yang batal bacaannya saja diulang saja. Kalau jaraknya enggak lama, kalau lama diulang dari diulang dari dari awal diulang dari awal tuh begitu diulang dari awal singkatnya bacaan fatihah itu bisa batal bila makhrajnya berubah makhraj berubah ada dua bisa saja makhraj berubah mengganti huruf bisa saja mengganti baris barisan harokat syakal barisan begitu ini bahaya bahaya kalau terjadi kayak begitu jadi kalau sampai orang tuh mengganti barisan ada dua ada mengganti barisan arti berubah ada mengganti merubah barisan itu artinya berubah. Kalau arti berubah, sholatnya jadi batal. Kalau enggak merubah, sholatnya enggak, enggak batal, enggak batal. Hanya haram saja kalau sengaja ngajah. Kalau enggak, makruh begitu. Amma Ajizun, ah ini, amma Ajizun, masalah mencabut orang yang mampu. Bagaimana kalau orang nggak bisa udah belajar? Waktu udah gak ada, asar jam 3, nih udah mau jam 3 kurang 10 menit kalau ngaji nggak keburu. Nih bagaimana nih? Begitu, belum bisa-bisa dot -bisa. masih walau walazolin. Nih, waktu udah tinggal 10 menit nih, Dohor. Bagaimana? kalau memang nggak bisa wis nggak batal bacaannya nggak nggak batal bacaannya Kenapa nggak batal karena memang mampunya segit segitu mutlak mutlak baik dia sengaja lagi tahu atau tidak sengaja tidak tahu wong waktunya tidak ada buat dia belajar. Ini pentingnya fatihah saudara. Penting. Begitu. Bagaimana kalau salah enggak merubah arti? Seperti iya kanak budu dibaca nak Fathah. Padahal fi'il mudore itu harus rofa. Begitu. Kalau enggak ada yang nyuruh. Wahua marfu'un abadan hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun kata jurumia itu fiil mudhari itu dibaca rofa selama lamanya selama tidak masuk amil nasab ataupun amil jazm. nak budu. dia baca nak Buddha. bagaimana nih kalau kita enggak bisa begitu enggak bisa seperti alamin jadi ngalamin susah begitu susah Susah udah belajar, masih masih susah juga. Dah enggak batal. Enggak enggak batal. Begitu. Cuman kalau sengaja ngajak har haram. Jangan alhamdulillah ngalamin, ngalamin. Masih mending daripada ngalamun. Kagak ada mendingnya. Begitu. Mau ngalamin kayak mau ngalamun. Begitu. Maka untuk bisa Orang yang baca ngalam ini untuk supaya benar, rombak dulu jadi Hamzah ibdalnya. Ainnya jadi Hamzah, orang kita sebut jadi Alif. Alhamdulillahi Alamin, dari A pelan-pelan jadi A. Begitu. Nggak, ini kelewatan. Kelewatan, begitu. Begitu. Jadi nggak, kalau kelewatan. Makanya ada orang namanya Ngadilan, Ngadimin, gitu, gitu, Ngatimin, iya, gitu, Ngalimin, gitu, namanya pakai Ngak, gitu, begitu, begitu, Ngak, Ngaliman, begitu. begitu, ini kalau udah nggak bisa, ya, nggak apa-apa, namanya Ajis, nggak, nggak bisa, udah mentok. Bagaimana kalau sampai hak hak besar kata kita orang hak huruf hak ama hak alhamdu gitu. alhamdu jadinya alhamdu emang latennya sama latennya karena belajarnya dari laten tulisannya sama gitu alhamdu pakai hak besar latennya hak juga begitu. Ha juga pakai begitu juga. Emang susah. Ini bagaimana orang sholat? Kemarin ada yang nanya tuh. Begitu. Bagaimana bacaan kalau sampai Alhamdulillah Ini ulama berselisih pendapat. Antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Mutaqaddimin tuh 600 ke sana. 600 kemari namanya mutaakhirin dalam madhab syafi'i itu. 900 Ibnu Hajar mutaakhirin namanya. Ini beda-beda. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami gurunya Fathul Main di dalam kitab Syarah Minhajnya yakni Tuhfatul Muhtaj. Kata beliau batal orang sholat baca baca alhamdul alhamdul kata Ibnu Hajar kata gurunya Syekh Zakaria Al Ansari yang punya kitab Fathul Wahab salah satunya atau Tullab. kata gurunya enggak batal alhamdul enggak apa-apa. Termasuk Imam Romli, di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj Sultan Al-Mizahi dan ulama-ulama Mesir kebanyakan enggak apa-apa. Alhamdulillah sah salatnya. Tar pelan-pelan jadi hak begitu, pelan-pelan. Kayak enggak jadi a dulu dah, jadi a begitu. Tapi begitu. Kecuali uzur kata Ibn Hajar Itu baru Begitu Baru Begitu Qaf bagaimana Qaf Qaf Kalau Qaf jadi Gaf Gitu Ihdinas syiratul mustagim Mustagim Mustaqim Mustagim mustaqim. Mustaqim. Ini kata Ibn Hajar Batal Batal kata Ibnu Hajar, kata saya Zaklan Sori, enggak, enggak betal, enggak betal. Emang bisanya begitu, susah. Kola, gola, lakad, jakum, lagad, lakad, lagad, lagad. Itu bukan keren, enggak bisa. Yang tadi dikata keren, enggak bisa. Bukan keren, enggak, enggak, enggak bisa kayak orang Jawa ngalamin. Itu bukan keren. Hah? Enggak mampu, ya enggak mampu. Jadi emang susah di dalam Arab Badui itu susah. Kof tuh enggak bisa. Malah orang Mesir, orang Mesir asli itu kof tuh jadi ain. Ahwah, ahwa, ahwa tuh orang kita gahwa gitu. Enggak gitu. bisa ngomong gahwa. Kok enggak bisa? A. Ifrah ya albi. Albi itu kolbi. Enggak bisa dia. Gitu, enggak bisa. Ajim jadi gah. Gym. Itu itu namanya dialek. Dialek. Kayak orang kita. Asa enggak bisa orang kita. Asa madrasah sanawiyah. Enggak bisa. MS enggak bisa. MTS. <laughs> M padahal MS enggak bisa. Gitu. Kalau salah tuh rame-rame enggak ditertawakan. Sekolahnya di mana? MTS gitu. Padahal enggak ada TS tuh enggak ada. MF Madrasah Tsanawiyah gitu. TS udah kadongan. Bener enggak? Maka S-nya kecil-kecil. Udah rame-rame semuanya itu senegara. <tuh> 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 iya, habis kalau rame-rame begitu. Bagaimana? Udah rame-rame. MTS. Kita salahin, kita yang salah ya kan? Begitu. Padahal ini kan penyebutan. Begitu saudara. Kayak Hamdan Syakirin gitu. Begitu. Jadi, jadi ribet urusannya. Begitu. Hamdan Naimin gitu. Jadi rame airnya. Gara-gara begitu. Karena udah rame-rame. Emang kalau udah rame-rame itu -rame, enak begitu. 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 Kata Imam Ibn Rif'ah Qadhi Hussein Alhamdulillah enggak apa-apa. Alhamdulillah enggak apa-apa. Begitu. Kayak orang adal ad enggak bisa ke orang. Adalnya ad iya karena budu du 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 ini kudu ngajir ada lama nih. Orang ah? Iya. Iya, kudunya Purwodadi gitu, gitu. Jadi du susah. Iya karena budu. Ini kudu ngaji dia. Buat nempelin lidah ke atasnya itu. Nak budu, nak budu. Tidak, nak budu, nak budu. Begitu. Ini banyak kudu belajar. Eh, ini kata ulama enggak apa-apa. Kayak begitu, enggak apa-apa. Yang kayak begitu. Kemudian, ini balik kepada ngaji syarat kedua, yaitu kudu pakai tasdid, ya kan? Ini urayannya ini, nyambung ke sana ya kita. Walau khaffafa qadirun, andai orang yang bisa membaca huruf bertasdid, kagak ditasdid. Seperti ar-Rahmanir-Rahim, al-Rahman ditasdid, enggak ditasdid padahal hurufnya ber bertasdid bisa begitu namanya fakul idgham iya kak bagaimana ini batal batal sholatnya kalau huruf bertasdid hilang tasdidnya atu yang 14 ini bahaya maka sholatnya jadi batal kalau sengaja ngaja dan tahu kalau nggak sengaja yang batal baca hanya diul ulang lagi begitu begitu bagaimana kalau iya kak ini satu yang rada repot nyangkut iya kak kalau ditasdid maknanya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah iya kak kalau tasdidnya dibuang namanya fakul idgham. Idghamnya dibuang. Jadinya iya ka, Mananya kepada cahaya matahari. Artinya lain jauh. Tasdid doang tuh -tu. Artinya jauh. Jauh. Bila kemudian iya Enggak ditasdid. Sengaja tahu artinya jadi kafir. Jadi kafir ini kalau sengaja dan tak tahu artinya. Kalau enggak tahu, enggak. Enggak jadi kafir. Kalau enggak tahu. Kalau tahu jadi kafir. Begitu. Karena maknanya kepada matahari kami menyembah. Kan kafir. Kalau tahu ar, artinya kebanyakan orang kita enggak. Enggak tahu. Begitu maka kalau nggak tahu ya diulang aja begitu dan nanti sujud sujud sahwi kata yai kita begitu sujud sahwi karena melakukan perkara yang sengaja ngaja membuat batal sholat begitu yang jadi kafir ini kalau meyakini ar, arti kebanyakan kita kagak tahu arti arti main baca aja begitu nanti sebelum salam sunat sujud sahwi karena kalau sengaja batal kalau lupa enggak batal itu disunahkan sujud sahwi kurang lebih begitu bagaimana kalau dibalik begitu huruf yang tidak bertasdid ditasdid enggak ada tasdidnya enggak ada Iya karena budu pakai tasdid Iya karena budu. Ya, emang kadang susah juga ya. Susah. Ini ini yang kayak begini kalau belajarnya udah tua, maka kita jadi guru tuh Quran kudu sabar. Kalau enggak ribut bisa lemah jantung. Gitu susah diajarin jim jib jim em am, gitu jib gitu. susah udah tua ama jim jib jim jip. truk nih truk sekali jib ama truk nih begitu ya bubar majelis Qurannya bubar begitu yang sabar yang sab sabar sabar yang sabar Guru Quran mesabar. Maka manusia terbaik, manusia yang ngajarin Quran. Kudus sabar. Disalahin yang ngelawan muridnya. Mantu gua, bini gua, gua baca Quran sabanari di rumah, ora berani nyalahin gua. Lu tadad. Lah, lah mantunya takut dipecat jadi mantu, ya kan? Begitulah ini kan gurunya. Begitu. Gue mendingan berhenti dah. Begitu. Ya, maka harus pelan-pelan. Ngajarin Quran tuh pelan-pelan. Jangan langsung mateng. Jangan. Salah dikit biarin dulu. Ntar juga ketemu idrom lagi. Begitu. Pelan-pelan. Biar sabar. Gitu. Emang begitu. Begitu sah-sah begitu tapi haram sama seperti iya kak pakai wakaf sebentar iya kak nak budu pakai berhenti padahal bukan dia saktah bukan begitu pakai saktah gitu nggak usah begitu ada juga yang Kolkolah bukan makom kolkolah. Alhamdu. Al. Jangan dilepas lidahnya. Al. Kalau dilepas, ale. Gitu. Ditahan aja. Tahan. Tahan. Bukan dengan nafas. Hurufnya. Hurufnya <tuh> aja. Jangan dilepas dari lidah. Seperti nas berhenti. Namanya sak nas ta'in ini sah dan haram kalau sengaja karena nabinya sallu kama aitumuni usalli baca Fatihahnya harus benar begitu nabi bacanya ndak sembarangan dan kita harus benar-benar belajar ama guru belajar baca fatihah agar supaya tidak salah. Seringkali kita nyalain Allah mulu. Gua udah sholat, ngapa dagangan gua rugi? Ada yang nipu lagi. Ya lo sholat menurut Allah yang nyuruh apa menurut lo? Kan ada tata aturannya. Begitu. Aqimis sholah maknanya Fi'lus sholah bi'itmamil arkan wa Ngerjakan sholat, rukunnya benar Syarat-syarat sholatnya, syarat-syarat tiap -syarat rukunnya kudu benar Ini kan kurang diperhatikan oleh banyak orang Begitu Maka ala kulihal Syarat berikutnya Di dalam fatihah tidak boleh ada ibdal harokat, tidak boleh ada ibdal huruf dengan bahasa kitab kita wa maho rijihat. Harus diraikan makhraj, makhraj huruf daripada al-fatihah. Sebab ini rukun solat. Ini adalah hayat dan sifat huruf. Harus benar, tidak boleh dia sembarangan. Segini aja dah, ngaji kita, ada yang ditanya mungkin, dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Mau nanya Kiai, kalau kita jadi makmum, imamnya kurang fasih baca fatihahnya, kita mau farokah. Faroq itu tetap kita dapat pahala berjamaah apa kalau mufaroko hanya sendiri dapat pahalanya dilihat mufaroko itu ada mufaroko bi udhrin ada mufaroko bi ghairi udhrin kalau mufarokohnya ada Uzur begitu maka bukan karena salah dengar kita begitu begitu seperti berbicara kiroat ada ikhfa' ausat, ada ikhfa' qarib, ada ikhfa' ab'ad. Ini pada kiroat Begitu. Maka enggak dapat ganjaran kalau enggak ada uzur. Tapi kalau ada uzur, maka masih dapat ganjaran dengan mufaraqahnya itu. Kurang lebih demikian. Wallahualam. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, terima kasih Pak Kyai atas penjelasannya tadi sudah dijelaskan mengenai al-fatihah tidak boleh ada terjadi ibdal. Bagaimana kalau ini terjadi pada surahnya? Bagaimana kedudukan surahnya atau sholatnya? Terima kasih Pak Kyai. Baik. Oleh karena baca surat itu bukan rukun salat tapi termasuk sunnah salat yakni sunnah hayat salat maka bila terjadi ibdal pada surat maka bila tidak meyakini pada tambahannya pada perubahannya, maka sholatnya tetap sah. Contoh-contoh. Orang awam, karena nggak mau ngaji Quran atau belajar Qurannya lewat tahlilan. Lewat tahlilan. Lekan baca Anas itu bakal panjang. Qul a'udzu nas Malikin ya. nas juga belajar dari yang dia dengar Enggak ngelihat huruf-huruf Quran Dibaca malikin nas Artinya ada tambahan alif Kalau enggak sengaja maka sholat enggak batal Sah saja Ibdal pada pada surat-surat Tidak Cuman kalau sengaja jadi haram gitu jadi haram kalau sengaja kalau pada surat-surat di luar uh, al-fatihah di luar rukun jadi hanya kalau sengaja dosa kalau enggak sengaja enggak dosa karena enggak sengaja seperti orang yang lupa hafalan dan seterusnya itu begitu kurang lebih demikian enggak betul. gitu. dimaklumi kalau di surat wallahualam Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau tanya di luar topik hari ini. Bagaimana menurut Pak Kiai tentang hukum ruqyah yang bekerja sama dengan jin muslim? Sejauh ini ruqyah memenuhi syarat syar'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruqyah pengobatan ini ada yang masyru' Yang diajarkan oleh Nabi ada juga yang tidak, maka dilihat pengobatan itu terkait dengan ruqyah. Bagaimana dengan ruqyah ini? Nabi ajarkan banyak ruqyah. Kalau saudara suka dengar doa, yang orang kampung menyebut doa nur buat, nur buat suka adat bukan nur buat yang benarnya nurun nubuah cuman bacaannya salah tuh Allahumma ya manil qadim di salah Dha, entar ntar bagian itu neranginnya banyak salah bacaan itu gitu aqilil hasan wal husain afi nah itu pada bagian lain ngebenerin itu itu ruqyah nabi waktu di mana Sedina si Hasan dan Sedina si Husain ini kena gangguan. Ruqyah banyak ayat kursi baca aja. Adan ada orang kesurupan adanin aja. Enggak apa apa kalau masroh. Bagaimana dengan istighdarul jin dengan bantuan jin ini menjadi khilaf dengan bantuan jin nih. Boleh Sebetulnya boleh saja. Selama tidak menyimpang. Karena jin ini kan mukallaf kayak kita. Sama aja jin juga wajib belajar Quran. Wajib ngaji kayak Fathul Muin ini. Jin wajib sholat, wajib puasa, wajib haji. Bedanya kita dengan jin, jin menilahir sekarang nih. Isa udah wajib sholat, kalau enggak sholat dosa. Sebab jin baru lahir saja, sudah bisa jalan kayak bebek, kayak ayam. Jin. Jadi baru lahir bisa jalan, beda sama manusia. Maka langsung mukallaf. Itu jin. Begitu. Sama sholat lima waktu enggak sholat dosa. Wa khalaqtul jinna wal insa ila liya'budun. Jin. Disebut jin itu dari janin. Janin tertutup. Jin itu mananya asitru. Tertutup. Enggak kelihatan. Kalau kita lihat jin, kita enggak bisa lewat. Saking banyaknya jin. Jadi rukyah kalau orang berobat, enggak apa-apa. Berobat saja. Berobat saja. Begitu. Silahkan saja. Kalau ada orang mau mau berobat. Berbicara berobat, kita jangan sampai terprovokasi orang itu sholat atau tidak sholat. Kadang kita kepada muslim kejem, ini salah. Bukan ruhama ubainahum tapi asyidda'u ubainahum ruhama walal kufar. Kebalik, ada tukang bisa ngobatin orang, kita lalu bilang jangan berobat sama dia, dia enggak sholat. Enggak usah, enggak benar. Padahal dia sendiri yang ngomel begitu, berobat sama dokter Kristen, boros sholat, sahadat aja kagak. Begitu, rumah sakit aja Kristen punya. Gitu. Kalau ngerti, enggak apa-apa. Asal ngerti. rukyah enggak apa-apa. rukyah silakan saja. Banyak. Di dalam Bukhari itu, sahabat Nabi banyak yang rukyah, nggak apa-apa. Doa doa, jampe jampe, jopo jopo orang Jawa bang, nggak apa-apa. Begitu silakan saja, selama tidak menyimpang. Kalau sudah dia menyimpang, ya tentu nggak benar. Nggak apa-apa. Bantuan mohon maaf jin, nggak apa-apa. Begitu, begitu. Jin ini Makan, biasa puasa Ramadan. Ulama tulis kitabnya namanya Akamul Marjan. Fi Ahkamil Jan. Tentang hukum jin, solatnya, bagaimana makannya. Lengkapi selam itu. Begitu. Lalu, apakah jin ini boleh dijual belikan? Ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau yang mereknya Lea, Levi's, Jin ini boleh dijual belikan, <laughs> eh? Boleh nggak? Iya boleh, begitu, sah saja, asal mereknya Lea, Levi's, begitu, Hah? iya gitu. Itu Jin boleh dijual belikan dan banyak teman-teman kita kaya raya gara-gara jual beli Jin. Begitu, Anda ditulis. Kalau yang penting tidak menyimpang, rukyah itu. Kalau sudah menyimpang, disuruh begini, begitu nanam kepala kebo, begitu nanam, begitu. nih yang menyimpang, nyimpang idoatul mal dirombak, yang bakal menyimpang, nyimpang. Kalau enggak menyimpang, enggak apa-apa, orang berobat boleh saja. Yang penting mengerti pengobatan. Begitu mengerti pengobatan, enggak apa-apa. Kalau ngerti, enggak apa-apa. Orang berobat boleh saja selama tidak melanggar aturan-aturan uh, syariat. Kalau sudah nyembah jin, uh, sudah enggak benar berarti. Begitu, kurang lebih demikian. Walau ada lagi, satu lagi, kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Kiai Mengenai masih bersama dengan masalah Al-Fatihah Al-Fatihah itu kadang pernah saya dengar Ketika di akhir Al-Fatihah Ghairil maghdubi alaihim Ada sering membaca Rabbil firli wali wali daya amin Gitu itu tolong minta penjelasannya Kiai. Gimana? Baik. Sebetulnya Bapak nanti sesudah kajian Fatihah syarat-syarat baca Fatihah ini rapi, kitab kita ini selalu pembahasannya ada tiga sebetulnya. Setiap rukun. Umpama rukun baca Fatihah itu satu. Pembahasan kedua Syarat-syarat baca Fatihah, pembahasan ketiga: sunnah-sunnah Fatihah, apakah sunnah sebelumnya ataukah sunnah sesudahnya? Kalau sebelumnya apa-apa, sunnah sesudahnya apa-apa. Itu begitu, nanti ada bagaimana kalau orang baca Al-Dolin lalu membaca Robik Amin ini diajarkan oleh Nabi. dijelaskan di dalam kitab mu'jam at-tabarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah membaca walad dhalin nabi baca rabbighfirli amin itu ada hadisnya dari situ ulama beristinbat boleh juga ditambahin wali, wali Daya. sehingga ada orang baca rabbighfirli wali, wali Daya, amin Boleh juga dibaca Rabbik Firli, wali-wali daya, walil muslimin, amin. Tidak apa-apa, dan sunat baca itu, uh, bukan sekedar kita nambahin baca Quran, bukan. Tapi doa, karena Quran itu beriringan ada ayat rahmat, ada ayat azab. Kalau ada ayat berbicara tentang rahmat, maka kita minta rahmat dari Allah. Kalau ada ayat berkenaan dengan azab, kita minta perlindungan dari Allah. Begitu. Maka sebelum amin, ada bacaan Rabbik Firli. Ini diajarkan juga oleh Nabi. Oleh Nabi. Namun, Kalau dalam sholat, saran saya ini mesaran. Oleh karena ada banyak kaitan dalam sholat, dalam sholat ini, khususnya berjamaah. Makmum itu disunatkan aminnya bareng dengan imam. Aminnya bareng dengan imam. Sehingga kalau imam mau baca Robbik Firli, ajarkan dulu kepada makmum bacaan itu. Supaya nanti saat amin bar, bareng antara makmum dengan aminnya imam pada solat jahar. Solat yang keras bacaannya. Sehingga ketika kalau enggak diajarin oleh imam, imam baca Robbik Firli, makmum udah amin. Ganjarannya dikit tuh makmum maka kalau bakal nggak ngajarin wis dalam sholat morobig filinya nggak dibaca nggak papa supaya amin kalau mau baca ajarin juga makmumnya kasihan begitu dan kita jadi makmum kalau sampai ketemu begitu ingetin imam ini membaca robig biar kita juga ikut robig nah kita harus tahu juga sama imam tuh ditambahin wali wali dayang nggak biar bareng nih kalau kalau kita robik, firli, imam, tambah, wali, kan gak bareng juga aminnya. Karena paling gedenya ganjaran dalam sholat, bila makmum aminnya bareng dengan imam. Si imam juga kenceng aminnya. Jadi makmum ngikut ama amin imam. Nah imamnya gak kenceng. Kalau sholatnya pelan, kayak zuhur, bacalah robik, firli. Kami juga baca pokoknya baca Insya Allah selama tidak tidak lupa istilah kata dalam sholat tidak ditinggal gitu seperti kalau ibad orang berjamaah itu rakaat ketiga gitu keempat kan nggak kedengeran saya selalu baca Rabbik Firli Wali Wadaya Amin begitu baca nggak apa-apa sunat silahkan baca ada tuntunannya dari Nabi. Bukan mohon maaf karang-karangan ulama. Bukan. Tapi memiliki tuntunan. Daripada Habibuna Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ke depan. Nanti ini. Fathul Muin ini kalau udah beres. Syarat-syarat. fatihah ada sepuluh. Ini baru satu, dua, tiga, empat. Baru empat. Mesin enam. Mesin enam. Kalau udah beres, bakal ngomong sunnah sebelum fatihah, doa ibtitah, sunnah sebelum fatihah, ta'awud, sunnah sesudah fatihah, amin, surat, aturan suratnya, nanti begitu. Nanti, baru ngomongin lama ruku. Kayaknya keburu lebaran. <laughs> begitu. Kira-kira. Kira-kira. Kurang lebih demikian, wallahualam.